Dah. Ya bisa. Mari kayak temen aku namanya. Masuk guys, ayo join 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 373-7564. Apa geledek nggak tuh? Naka, ada Naka, ada Nara. Lucu ya namanya Pawat. Kak, boleh minta linknya? Bentar ya guys, sebentar. Nah, ini laptopnya agak jadi aku harus login lagi ke HP. Ntar ya guys, tunggu ya. Thank you.
tunggu sampai 50 kali ya, 10 lagi karena ada 81 yang join. Oke guys, 10 lagi. Suara aku kenceng banget ya. Ayo, ayo. 10 lagi. Gak ada yang 11, 12. Ayo guys, 13 orang lagi. Gak jadi mundur ya. 3 orang lagi deh, sampai 40 aja. Delapan, dua lagi. Satu lagi, nah udah. Pas 1, 4, 2, oke. Okay. Start ya guys, ntar kalau misalkan yang ketinggalan bisa ikut langsung. Iya benar-benar, nggak bisa kerja kertas aja atau enggak. Nanti tetap aku kasih waktu buat jawab lagi pas kita bahas soalnya. 1, 2, 3. Ayo dijawab. Siapa yang udah ngerjain? Oh iya. Sorry banget nih. Kayaknya yang tadi linknya salah ya. Jadi kalau mau ngerjain. Juga. Boleh banget pakai link yang di atas. Tapi kerjanya sendiri. Sisa 3, 2, 1. Selesai. Wih keren. 17 orang jawab benar. Aduh maaf banget nih ada suara orang potong keramik ya guys. Oke lanjut next. 1, 2, 3. Selamat Nara. Dibaca benar-benar karena soalnya panjang. Soalnya jawabannya lumayan panjang. Dan waktunya aku kasih 1 menit 30 detik. Nah, disemangatin Jaehyun juga, guys. Jadi semangat ya. Dua, satu orang sudah menjawab. Kambium membulu akan berkembang menjadi silam sekunder, dan silam sekunder adalah pembentukan yang benar adalah ini materi kelas 11 ya guys. Kalau nggak salah abisel ada materi ini daripada salting sama Jaehyun-nya ya. Buat yang baru join, ntar jawab sendiri aja ya guys. Yeay, keren banget. Banyak banget yang benar, 24 orang. Yang masih jawab merah atau biru atau hijau, gak apa-apa ya guys, nanti kita belajar. Next, siapakah pemenangnya? Apakah masih Nara? Wow, keren banget Nara. Nyontek ya, parah banget. Oke, lanjut. Jaringan mesofil. Ayo, ini cuma 30 detik waktunya karena kayak tinggal lihat doang. Soal SBMPTN tahun 2018. Ya benar, easy peasy banget.
Widih, keren banget. 21 orang yang benar. Mantap, mantap. Oke, next. Apakah masih Nara? Wow, ternyata Nara agak tersingkirkan jauh ya. Jay, langsung naik. Lanjut. Ini juga dibaca pelan-pelan ya guys soalnya. Kita udah masuk ke soal sistem reproduksi nih. Lebih tepatnya ke hormon reproduksi sih. Baru satu orang yang jawab. Kalau nggak tahu, ya udah nggak salah aja deh. Wih, keren banget. Sumpah keren banget sih. 5 orang loh yang benar. Oke. Next ya, kita lihat apakah Zain masih di atas. Zainnya udah turun, Nara udah gak kelihatan. Sekarang ada lagi Pasha. Buat kuisnya di-share nggak, Kak? Buat belajar lagi. Di-share ya, guys. Nanti kan ada PPT-nya juga. Aku share. Ada drive khusus amatoris. Lanjut, soal nomor 5. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Waktunya sama, 1 menit 30 detik juga. Yang gak ikut, yang gak join kuisnya, jawab dalam hati aja ya. Gak boleh jawab di kertas maksudnya. Ya. Tunggu bal. Ya, baru 34 orang nih yang jawab. Waktunya sisa 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat kepada yang menjawab merah atau A atau segitiga. Yeay, kita lihat lagi siapakah yang ada di pertama. Masih Pasha juga, keren banget nih. Kayaknya ada mencium bau-bau kemenangan oleh Pasha ya. Oke, next. Soal ke berapa? Ke-6 berarti. Siap-siap guys, ini masih soal reproduksi juga. Ini SBMPTN 2016. Mohon maaf ya, waktunya kayaknya aku salah setting kecepatan ya. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa. Selamat kepada 4 orang yang menjawab A. Semoga gak salah mencet. Eh, tadi 20 detik ya. Maaf banget ya. Ini coba yang terakhir, apakah gue gak salah? Kalau gue salah lagi, parah sih ini yang terakhir. Soalnya panjang. Terakhir adalah soal evolusi. Selamat mengerjakan. Selamat juga kepada Pasha yang masih memimpin.
Oke, ini benar, alhamdulillah. Waktu ya benar guys, saya dibaca nih karena panjang kali lebar ya pilihannya. Siapakah Darwin, siapakah Lamarck? Kalau nggak salah evolusi itu kelas 12 belajarnya. Tapi nggak apa-apa kan kalian mau TBK, jadi sangat amat tidak apa-apa belajar dari sekarang. Recorder Oh, udah diajak kelas 11. Oke. Iya, apa aku kira kelas 12. Agak lupa ya, guys, maaf. Berarti ekologi juga udah ya. Ayo tinggal 15 detik lagi. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yeay. Selamat kepada yang menjawab C. Ternyata banyak juga yang udah tahu ya guys. Keren, keren. Oke, kita lihat siapakah yang ada di podium pertama. Yang ketiga. Kenny, selamat Kenny. Yang kedua, Zay. Dan yang terakhir pasti ini sih. Pasti, ya benar. Pasti Pasa. Selamat kepada Pasa. Mana orangnya? Coba chat dulu. Dan saya jawabnya dalam hati. Ya nggak apa-apa ya guys. Tapi benar nggak nih dalam hati? Yang penting benar. Mana Pasanya nih Pasa? Kayak lagi kuis yang bisa dengar suara hati. Tuh, keren banget kata temennya, Pasa udah siap masuk FK banget ya. Selamat juga kepada Zay dan Kenny. Oke. Kita langsung belajar dan membahas ini semua ya, guys. Oke. Makasih kepada yang sudah join Kahoot-nya dan maaf juga karena Kahoot-nya tadi ada bermasalah yang tahu-tahu udah kerjain duluan. Sorry banget ya. Siapa nih Resen? Resen? Oh, kepencet. Kaget gue belum apa-apa udah ditanya. Oke, share screen-nya. Sebentar. Rapat BIM dia kuliah aja belum udah BIM ya, keren. Oke, okay. Kelihatan belum? Bentar, masih loading. Kelihatan ya, bentar ya, masih ada item-item. Udah aman ya. Oke, okay. Langsung saja kita bahas. Ini aku, nama aku Zahra. Ya udah, ini mukanya kayak gitu. Oh iya, kenalan jurusan nggak ya? Kenalan deh, aku dari jurusan Kesmas UPN, Veteran Jakarta. Siapa yang mau masuk Kesmas? Nyari teman. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Jadi sebenarnya tadi soal yang pertama itu agak-agak aku ubah. Ya guys, agak-agak aku ubah pertanyaannya. Ada yang ingat tadi di pertanyaannya aku jawab apa? Aku jawab apa? Aku nanya apa? Di pertanyaan di Kahoot-nya. Belum, Kak. Jawabannya ya. Gue nanya A itu apa? Iya, benar. Belum jawabannya ya. Nah, tapi ya jadi enggak apa-apa, Zay. Oke. Jadi kalau misalkan tulisannya sih latihan soal TBK, tapi sebenarnya ini adalah soal SIMAK, guys. Soal SIMAK tahun 2019, kalau nggak 2019-2018. Agak-agak lupa. Amnesia. Nah, kurang zoom ya? Gue gedein deh. Berarti yang jawab benar, wah bisa menjawab soal SIMAK. Karena SIMAK-nya masih lama banget. Oke. Sekarang kita satu-satu dibahas dari apa itu A, B, C, dan D. Terlepas dari pilihannya apa ya, langsung aja. Kita ingin satu-satu jabarin.
A itu apa, guys? Tadi dijawab sama Z ya. A itu form. B, ada yang tahu B itu apa? B, ada yang tahu B apa? Apa taunya A doang? Masih kalau tahu A doang juga. Ada yang tahu berkas pembuluh? Iya benar, berkas pembuluh. Mantap, mantap. Terus kalau C? C apa, guys? Empulur, empulur, benar, saya empulur. Benar, namanya aneh yang empulur, menurut aku sih aneh. D apa guys, D? D yang di dalam, si lem. Iya benar, pinter-pinter semua ya. Berarti, nah ini potongan melintang batang. Gue baru mau pengen nanya ini apa, tapi udah ada jawabannya, ini batang ya guys. Ini batang, melintang batang. Nah, kita lanjut. Biasanya soal kayak gini itu tricky gitu guys. Kalian bingung apa yang ini tuh batang apa akar gitu. Jadi kita langsung saja kita belajar cara membedakan anatomi akar sama batang. Baik monokotil maupun dikotil. Jadi kita lihat dulu gambarnya bersama-sama. Nah, oke. Okay. Bentar. Nih, ini yang sebelah sini, sebelah mana ya? Ini sebelah kiri, buta arah, maaf. Ini sebelah kiri itu monokotil, sebelah kanan itu dikotil. Yang atas itu akar, yang bawah itu batang. Nah, kita lihat satu-satu ya guys, dari monokotil dulu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin, baik akar maupun batang itu sebenarnya organ-organnya itu mirip ya, hampir sama nih, ada korteks juga, terus ada endodermis juga, cuma nggak ditulis di sini. Terus ada epidermis, di sini juga pasti ada epidermis, semuanya pasti punya epidermis ya guys, karena epidermis itu yang paling luar. Gitu. Terus punya xilem, pasti ini punya berkas pembuluh. Xilem sama phloem kan kalau digabungin ini namanya berkas pembuluh ya guys. Yang tadi di gambar berkas pembuluh gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya mereka berdua ini sama. Nah, terus gimana nih cara bedain antara yang mana akar, yang mana batang, yang mana monokotil, yang mana dikotil. Gitu. Aku hapus dulu ya. Jadi caranya gini, guys. Gampangnya ya. Misalkan di sini aku gambarin, mohon maaf banget kalau gambarnya jelek. Bentar. Ini monokotil, ini dikotil, terus di sini ada akar, lalu di sini ada batang. Nah, cara gampangnya untuk membedakan strukturnya itu adalah dengan ini. Kalau monokotil, akarnya itu teratur, guys. Dia teratur pembuluhnya. Kalau kalian lihat di samping nih, ya, nih, pembuluhnya nih yang bulat-bulat ini, teratur kan? Nah, kalian bisa lihat dari sini aja. Nggak usah musingin yang lainnya. Pokoknya kalau udah ngelihat gambar kayak gini, ya itu akar monokotil gitu. Gambar ini gini aja kalau misalkan kalian mau mau nyatet gitu. Gini, terus bikin lagi nih endodermisnya. Saya udah bikin bulat-bulat kayak gini. Nah, ya udah ini akar monokotil. Gitu. Nah, kalau dikotil gimana? Kalau dikotil, itu ciri khasnya kalau aku bilangnya ini kayak huruf X. Ada yang bilang kayak bintang, ada yang bilang kayak bunga, tapi aku enaknya ini kayak huruf X gitu. Ini kan X gitu. Nah, jadi gampangnya gini gambarnya buat ngingetnya. Ini epidermisnya, ini endodermisnya, ya udah ini xilemnya X gitu, yang X itu. Gitu. Nah, kalau di sini kita lihat di gambar yang aslinya, tanpa aku gambarin, kalian bisa lihat. Jadi kayak dengan kalian nginget gambar sederhana
Hananya itu kalian ketika melihat gambar aslinya tuh masih ingat gitu. By the way, yang X ini adalah si lemnya ya guys. Nah ini si lemnya nih, tuh si lem. Terus kalau frumnya yang ini, bukan yang X-nya. Bagian selain X-nya gitu, itu frumnya. Nah kalau monokotil di mana-mana, si lem itu pasti letaknya lebih ke dalam daripada frum. Ya ingat, si lem pasti lebih lebih dalam dari plum gitu. Jadi otomatis yang depannya ini yang lebih dalamnya ini kan gini ya guys, semakin ke situ tuh makin ke dalam nih, makin ke sini makin ke dalam, makin ke sono makin keluar. Nah makin lebih dalam itu berarti silen lebih dalam, kalau plum itu lebih luar letaknya gitu cara mengingatnya. Makanya that's why di sini silemnya tuh ada di dalam kan, yang X itu silem, yang aku bilang kayak X itu silem, dan filmnya di ada di luar dari X itu gitu. Sampai sini akar monokotil dikotil apakah aman atau ada yang ingin bertanya? Aman, aman, aman. Oke, lanjut. Kita ke batang. Setelah kita sudah tahu akar kayak gimana, sekarang kita ke batang. Batang monokotil tuh paling gampang, guys. Karena, ya Allah, ada Eren. Kaget gue, banyak udah mati ya di filmnya. Terus habis itu, kalau monokotil, gampangnya tuh gini. Ingat aja yang berantakan buatan ada yang nonton AOT yang berantakan gimana ya, ya udah berantakan gitu loh, lihat aja gambar-gambar ininya mikroskop, di mikroskopnya gitu ilustrasinya berantakan banget kan ya. Yang ini nih yang kayak apa ya dibilangnya ya, kayak bunga-bunga kecil-kecil ini yang aku bulet-buletin itu berkas pembuluhnya, jadi berkas pembuluhnya tersebar di mana-mana, rame banget gitu, berantakan. Jadi ingat aja kalau yang monokotil itu berantakan. Nah, misalkan gini ya, maaf banget gak bisa gambar. Jadi gue gambar kayak gini yang berantakan. Terus habis itu kalau dikotil kebalikannya. Kalau misalkan batang berantakan, dikotil tuh justru rapi banget guys. Kebalikannya dia rapi banget. Gampangnya ini ngingetnya saking rapihnya ya. Yang dalam ini si lem kan, yang dalam si lem, si lem. Terus yang belakang ini plum. Saking rapinya bisa dibilang kayak bunga gitu. Biasanya orang-orang bilangnya kayak bunga. Rapi kayak bunga. Gitu. Nih, gini aja gambarinnya. Gitu ya. Black banget gambar gue, mohon maaf. Udah deh, gitu doang cara bedainnya. Nah, ini kalau misalkan kalian kepo, ini kalau misalkan di zoom ya, si monokotilnya, itu kelihatan nanti kayak gini. Ini bentar ya, aku zoom dulu. Nah, kelihatan nanti ya kayak gini bentuknya, nanti yang di sebelah sini itu ininya, plumnya, ntar yang dalamnya itu silang. Gitu. Oke, sampai sini aman. Biar bisa dilanjut. Apa ada yang mau nanya? Apa lanjut? Halo, halo. Lanjut. Oke, lanjut. Nih ya, kalau misalkan kita mau lihat lagi kayak gini. Kotil di kotil. Lanjut. Oke, harusnya bisa bedain ya mana akar, mana batang dan kawan-kawannya. Nah, terus di sini aku ngomongin pita kaspari. Jadi kalau misalkan di sini nih guys, gak kelihatannya di sini gak ada pita kaspari. Cuman sebenarnya itu adalah salah satu organ kalau aku lihat tuh pernah ditanya juga pita kaspari itu apa gitu. Jadi gini, ini kan epidermis ya. Kita balik lagi dulu ke gambar. Aku ngambil pakai gambar ini aja ya akar. Ini kan yang paling ujung nih, setiap ujung itu pasti namanya epidermis. Nah, ini, yang ini, buletannya ini, dalamnya lagi, itu namanya endo, endodermis. Endo kan dalamnya, jadi lapisan yang dalam gitu. Nah, terus yang dari sini sampai sini,
yang ini namanya kan Cortex. Nah, udah kan itu namanya Cortex. Terus di endodermis ini, di dalamnya cuma nggak kelihatan di gambar-gambar ini, ada yang namanya pita Caspary, guys. Jadi dia kayak di dalam sini gitu. Gitu. Ada yang namanya pita Caspary. Kalau misalkan mau digambarin lebih gampangnya lagi, misalkan gini. Misalkan ini endodermis, ya. Ini endodermis, lapisan endodermis. Nah, yang udah di dalamnya sini, ada yang namanya pita Caspary. Itu yang oranye ini yang aku gambarin itu namanya pita Caspary. Terus, di dalamnya lagi nih, apa namanya, setelah endodermis, ada yang namanya nanti, ganti warna apa ya, hijau-hijau. Ada yang baru nanti ada yang namanya pericycle, seperti yang tertulis di sini, pericycle. Gitu. Nih. Ntar pericycle-nya di sini. Pericycle, yang oranye itu, tadi apa? Yang oranye itu pita Caspary, terus yang biru itu endodermis. Endodermis. Gitu. Sampai sini aman nggak, guys, penjelasan endodermis, pita Caspary, pericycle? Aman. Oke, yang lain apakah aman? Aman ya? Oke. Thank you responnya, guys. Kita lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, jadi ini kalau misalkan mau dilihat lebih enak, mau tanya pita Caspary itu adanya di akar, bentar, adanya di akar aja kah? Betul, adanya di akar aja ya, karena nanti aku kasih tahu nih dia tujuan kenapa ada si pita Caspary ini, dia nggak ada di daunnya, nggak ada di daun, dan nggak ada di batang. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau lihat nih dari gambar ini kan korteksnya nih ya, ini bagian korteks, terus ini ada bagian epidermis nih yang kuning ini, ya, yang kuning ini yang kayak roti. Endodermis. Nah, baru yang tengah-tengahnya ini nih yang abu-abu ini. Yang abu-abu inilah yang namanya pita Caspary. Gitu. Nah, pita Caspary ini fungsinya itu untuk mencegah air lewat gitu. Maksudnya gimana? Jadi itu dia, si pita Caspary ini, guys, yaitu terdiri dari, maksudnya zatnya ya, zat pita Caspary, itu dari zat yang namanya suberin. Dan ini tuh sifatnya kayak lilin, jadi licin gitu, kayak lilin dan nggak bisa dilalui oleh air. Nah, tujuannya apa? Kenapa ada dia gitu di situ? Kenapa ada pita Caspary? Kayak gabut ya dia di situ. Nggak gabut, karena dia sebenarnya penting banget gitu, guys. Jadi dia nih, kalau kalian lihat yang panah-panah ini maksudnya adalah arah air. Jadi maksud ada pita Caspary di sini, biar air yang mau masuk ke dalam akar, itu lewatnya lewat sini, lewat tengah, bukan lewat samping-samping sini. Gitu. Jadi dia mencegah biar airnya nggak lewat samping-samping sini. Gitu. Jadi dia kayak pagar, ada satpamnya, terus satpamnya marah-marah, jangan lewat sini gitu, lewat tengah gitu, biar airnya lewat tengah, terus nanti airnya bisa langsung ke silem gitu. Iya benar, jalur simplas sama apoplas. Gitu ya guys, nih silem, biar dia bisa langsung ke dalam silem, terus ke akar. Karena guys, kalau misalkan airnya lewat lewat pinggir ya, kalau misalkan pita Caspary nggak ada gitu, anggap itu bakal kayak gabut si airnya, dia bakal lompat-lompat gitu, baru pokoknya bakal lewatin yang berliku-liku gitu, baru dia sampai ke silem. Jadi jalurnya nggak jelek gitu, jalurnya nggak langsung sampai ke akar. Nah, kalau misalkan air nggak cepet-cepet sampai ke silem, maksudnya itu si tumbuhan itu butuh energi banyak, guys. Dia bakal butuh energi banyak. Nah, kalau misalkan butuh energi banyak kan sayang-sayang energi dong. Jadi harus ada si pita Caspary ini biar airnya bisa lewat tengah gitu. Oke, gimana pita Caspary, apakah aman? Terus kalau tadi yang aku sebut ada yang namanya pericycle. Pericycle itu nanti dia buat jadi cabang akar. Jadi cabang akar. Jadi dia nanti bakal ber
tumbuh ya, bertumbuh, membelah, membelah jadi cabang akar gitu. Oke, simplas apoplas. Simplas apoplas itu ini guys, jalur air buat masuk sampai ke ini, sampai ke mana? Sampai ke dalam xilem. Jadi ada jalur yang namanya, gimana aku jawab? Gimana ya? Di sini deh. Jadi ada yang namanya jalur simplas. Ada yang namanya apoplas. Ini tuh nanti kalau nggak salah pas kalian belajar tentang sel, kalian tuh diajarin nih tentang si simplas apoplas ini. Nah, simplas apoplas ini yang menentukan si air itu mau masuk ke dalam akar lewat mana, mau jalurnya tuh mau kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya si pita kasparik yang aku bilang lompat 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 gitu, itu tuh namanya jalur apoplas. Jadi dia lompat lompat gitu. Ini kan misalkan ada dinding, 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 itu dia bakal lompat 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 airnya gitu. Kalau misalkan ini namanya apoplas, masuknya tuh lompat lompat. Kalau simplas dia masuknya tuh bakal lurus gitu. Namanya juga simplas. Simplas dia bakal lurus lewat situ. Gitu. Perbedaannya si apoplas sama simplas. Gimana? Apakah aman? Sip, Kak. Sip. Oke. Lanjut ya. Apa nih, Fasya? Paha. Oh, aku bacanya M doang. Ini kayak bingung apa tuh maksudnya. Oke, kita kalau akan anatomi akademi batang nih, kalau misalkan kalian mau masuk FK, ntar yang dilihat kayak gini-gini, guys. Kayak di dalam mikroskopnya tuh si bulat-bulatan tidak jelas ini. Coba tanya ke Kak Caca. Apa namanya, histologi ya, Cak? Nah, ya. Histologi namanya. Jadi kayak Caca ngapalin jaringan tapi begini yang kalian lihat di mikroskop. Ini contohnya apa, berarti ini apa? Yo, coba tebakannya apa? Akar monokotil, batang monokotil, atau apa? Jawab, jawab. Ayo apa, kita ingin tahu tidak? Tadi kan kita sudah belajar akar, iya akar apa? Akar monokotil atau akar dikotil? Akar mono, iya benar. Kalau ini nih, yang ini? Ini apa? Ini bukan, ini aku crop ya guys, bukan akar doang. Ini nih yang aku buletin, kelihatan nggak ya? Nih, nggak kelihatan juga, capek. Pokoknya ini guys, batang dikotil. Iya, betul, ini dikotil, tapi ini apa yang aku kuning-kuningin, ini apa dia? Berkas, berkas, berkas pembuluh, iya benar, berkas pembuluh. Kelihatan ya, ini masih bagus gambarnya. Kalau yang gue lihat dari kerjaannya Caca yang dihafalin sih nggak bagus sama sekali gambarnya. Ini silemnya ya, ini yang dalam silem. Ini yang luar, foam. Gitu. Berarti kalau yang ini nih, tahu nggak nih? Tadi yang aku bilang. Epidermis. Yang ini ayo. Enggak, maksudnya satu gambar ini. Satu gambar ini namanya apa? Iya sih, aku emang agak nunjuknya ke epidermis ya. Benar, batang mono. Lihatnya dari berantakan atau rapihnya aja ya guys. Nih ya, yang aku bilang nih. Kelihatan kan, lebih kelihatan di sini berkas pembuluhnya kayak kayak kepala Iron Man sih kalau gue bilang ya. Nih, ini yang sebelah sini tuh yang atas itu si foam-nya, bawah si lem gitu. Oke, berarti kalau ini udah tahu ya, ini akar dikotil. Oke, lanjut gak nih? Itu kepala Ultraman. Iya, maksudnya mau ngomong Ultraman, bukan Iron Man. Kesebutnya Iron Man, ngeles aja, tapi beneran loh, sumpah. Oke, lanjut ya.
Lanjut gak, Niche? Lanjut. Kak, yang di tengah-tengah si lymphoma apa? Ini ya? Ini itu adalah kambium, guys. Kambium pembuluh namanya. Atau bisa disebut kambium vaskuler ya. Ini yang tengah-tengah ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Atau kambium vaskuler. Gitu. Jadi nanti si lymphoma ini tuh bakal bertumbuh gitu. Bertumbuhnya dari sini, dari kambium vaskuler. Ini nyambung ke soal nomor 2 nanti. Lanjut ya. Ini udah kejawab belum tadi yang nanya, siapa tuh yang nanya? Siapakah yang bertanya? Udah kejawab belum? Udah kak, oke. Lanjut ya. Nih, tadi siapa yang jawab benar? Nah, ini tuh kalau nggak salah SBMPTN 2019 juga ya, guys. Susah banget nih soal 2020. Kambium sekalinya ada pun itu kayak prediksi soal 2020. Kan gue sebel ya, kan pengennya soal asli. Kambium pembuluh pada batang dikotil, tadi ya, yang aku bilang, yang aku jelasin, yang ditanya sama tadi temennya, kambium pembuluh pada batang dikotil, ingat ya, kenapa pada batang dikotil? Karena emang yang punya kambium cuman dikotil. Yang punya kambium cuman dikotil aja. Oke, nih, diingat-ingat. Akan berkembang menjadi foam sekunder dan xylem sekunder. Arah pertumbuhan yang benar adalah, jawabannya adalah A, guys. Tadi siapa yang jawab A? Siapa-siapa yang jawab A? Aja keren banget pas ya aku, tapi beda server ya, lama banget ya email. Oke, jadi gini guys, gimana gambarnya? Di sini misalkan ini batangnya ya, kan kambium adanya di batang kelihatannya, terus ini dalamnya. Bentar deh, kita tebak-tebakan dulu deh. Di sini nomor satu, ada yang tahu nggak nomor satu apa? Belumnya sebentar. Jadi aku kasih tahu dulu, kan kambium cuma ada di dikotil, dan kambium itu ada dua jenis, guys. Ada yang namanya kambium vaskuler atau kambium pembuluh, vaskuler itu pembuluh artinya. Ada yang namanya kambium gabus, gitu. Oke, sekarang baru deh kita tebak-tebakan. Nomor satu apa, guys? Tahu nomor satu apa? Cortex? Bukan. Endodermis? Bukan. Bukan, masih ada yang ingin menjawab? Atau sudah? Ya udah kak, nyerah. Bukan lotus timun. Kenapa timun sih? Nomor satu, ayo nomor satu apa? Pita? Bukan. Pita tuh jarang banget ada di gambar anatomi kayak gini, guys. Apalagi nih ilustrasi kayak gini, kayak ada pita kaspari tuh nggak ada, agak-agak nggak mungkin gitu. Lingkar tahun. Bukan. Silen perisikel, bukan jaringan gabus. Kambium, ya benar banget tuh yang jawab kambium atau jaringan gabus ya guys. Jaringan gabus tuh kambium gabus maksudnya. Jadi ini nomor satu adalah kambium gabus. Dia tuh emang otaknya agak-agak di luar. Selamat yang menjawab nih. Kalau mau tahu epidermis di mana, epidermis pasti udah yang paling luar, guys. Epidermis, gitu. Situ ya, itu epidermis. Oke, lanjut nomor dua, tebak-tebakan lagi dulu. Ayo nomor dua. Kambium vaskuler. Ada lagi yang mau jawab? Aduh, ada yang motong keramik lagi, ntar dulu ya guys. Jawabannya benar banget yang jawab kambium.
vaskular. Selamat. Oke, lanjut. Nomor tiga. Yang tahu nomor tiga apa? Mungkin yang tadi sudah disebutkan terus salah. Ternyata ada di nomor tiga. Ayo, Endo apa-apa, ayo. Benar, nomor tiga korteks ya guys. Korteks. Nomor empat. Nomor empat apa ayo? Ayo ini yang ditunjuk yang ini ya guys nih. Yang ditunjuk tuh bukan yang kuning mudanya tapi yang kuning lebih tuanya. Itu apa? Kira-kira apa? Plum, tapi plum apa? Plum apa? Plum primer apa plum sekunder? Iya, benar plum sekunder. Oke. Berarti kalau nomor 4 plum sekunder, nomor 5 apa? Nomor 5 apa, guys? Benar, email, keren-keren. Silem sekunder. Oke. Baru kita bahas satu-satu. Ntar ya, aku dulu. Oke, jadi ini. Jadi, sebenarnya tadi yang bilang nomor 2 itu intravaskuler ada benar ya, guys. Karena nih ya, kambium vaskuler itu. Jadi, kambium vaskuler itu kan yang membentuk xilem sama fluem sekunder. Fungsinya ya. Fungsinya itu dia membentuk. Bentar ya, yang si primer itu ada di depannya, guys. Jadi, ini yang primer tuh yang ini, yang warnanya lebih muda. Jadi kalau setiap yang primer pasti bakal lebih ujung gitu. Dia tetapi di lebih ujung dibandingkan yang sekunder. Itu yang primer. Kambium vaskuler itu dia fungsinya kan membentuk xilem dan fluem sekunder. Nah, dia tuh ada bukan ada dua sih. Ini berdasarkan letak aja gitu. Ada yang intervaskuler. Ada yang intravaskuler itu bedanya apa kalau yang inter itu ini yang nomor sebenarnya ya lebih tepat ya yang ditunjuk nomor dua nih yang ungu tua itu inter kenapa karena dia ada di antara si berkas pembuluh ini kan berkas pembuluh ya segini nih ini berkas pembuluh yang kayak kacang bukan kacang juga sih yang kayak gitulah pokoknya. Ya, dia kan ada pembuluhnya. Nah, kalau misalkan nggak ada pembuluhnya, ini yang di antara itu namanya inter. Nah, tapi kalau misalkan yang di sini nih, yang ungu muda, yang ada berkas pembuluhnya, yang ada di dalam, itu namanya intra. Dari namanya aja inter di antara, intra di dalam gitu. Intra. Gitu. Sampai sini aman. Si siapa namanya? Kambium vaskuler. Aman, oke. Lanjut ya guys, ini aku hapus lagi ya. Biar enak. Nggak usah deh lagi, masih ada pembuluh yang belum aku coret-coret. Jadi, si kambium vaskuler ini kan ada udah yang primer ya, tadi udah aku jelasin, yang lebih ujung itu primer, yang di dalam tuh xilem, yang di luar itu fluem. Nah, jadi setiap periodenya gitu, aku nggak tahu berapa kali periodenya, si kambium vaskular ini bakal membelah, membentuk fluem sama xilem sekunder. Gitu. Fluem itu, kenapa tadi jawabannya ya, kita lihat lagi ke soal, kenapa keluar membentuk fluem sekunder? Karena emang arahnya keluar. Maksudnya gini, guys. Mungkin kalian bingung kenapa keluar ke dalam, karena kayak dua-duanya letaknya tuh sama-sama di dalam gitu kan istilahnya. Tapi gini, ngarahnya tuh gini. Jadi nanti, ingat kan tadi yang aku bilang, kalau dari sini itu bilangnya ke dalam. Dan dari sini itu bilangnya keluar. Gitu.
Jadi nanti arah pertumbuhannya itu, misalkan ini kambium vaskuler, aku pakai yang ini, yang masih belum kosong. Ya, maksudnya yang masih belum aku coret-coret, nih kambium vaskuler, ya intravaskuler, itu dia bakal membelah si keluar, membentuk film sekunder. Jadi arah pembelahannya tuh gini, ke sana, gitu. Makanya dibilangnya ke luar, luar. Nah, sedangkan pas si lem, arah pembelahannya tuh ke sini, ke dalam, gitu. Jadi dia makin ke sana, makin ke dalam gitu, makin ke sana, makin keluar. Makanya dibilang arahnya ke dalam, ke arahnya kalau film itu keluar, kalau film itu keluar, kalau si lem itu ke dalam. Gitu. Si lem film sekunder ya ini maksudnya. Gimana, aman? Si lem film sekunder ke dalam keluar, berarti kenapa dia ke dalam, kenapa disebutnya ke dalam, kenapa disebutnya keluar? Aan ya, ada typo. Aman. Oke, yang lain gimana guys? Aman, mantap. Oke, aku belum sebut ya kambium gabus itu fungsinya untuk apa. Jadi kambium gabus itu fungsinya hanya ya udah fokus ke penebalan dinding. Penebalan dinding, dinding, penebalan batang maksudnya. Lagi di mobil, keren banget lagi di mobil belajar ya. Terus aktif lagi, aku sih nggak bisa ya kalau jadi kamu. Hati-hati ya, siapa tadi namanya? Fascia. Kambium bat. Jadi kambium gabus itu fokus untuk penebalan batang gitu. Hati-hati di jalan, kayak lagu ya. Kambium gabus itu ada nama lainnya juga, guys. Nama lainnya adalah velogen. Biasanya kalau di soal, ya ditulisnya suka velogen gitu. Bukan kambium gabus. Terus, apalagi yang berkaitan dengan kambium gabus. Nah, dia juga sebenarnya bisa membelah ya. Dia bisa membelah ke dalam. Dalam pertumbuhannya ya. Dia bisa membelah ke dalam, bisa membelah keluar juga. Kalau ke dalam itu namanya velum, kalau keluar namanya veloderm, veloderm. Nah, gitu. Gimana? Apakah bisa dilanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Bentar ya, ini terlalu zoom. Lanjut ke soal nomor 3. Tadi udah akar udah, batang udah, sekarang kita ke daun. A itu apa, guys? Ada yang tahu A itu apa? Ada yang tahu A apa? Palisade, keren. Palisade. B. Ayo B, apa jaringan spons, apa karang, apa-apa. Ini dia nunjuknya ke sini ya guys, nih kebulatan ini ya. Bukan ke sini. Pembuluh, benar Alex, itu pembuluh ya, itu berkas pembuluh guys. Itu adalah berkas pembuluh. Si lem yang mana si lem kira-kira? Yang atas apa yang bawah? Ini kan bekas pembuluh gini ya kalau aku gambarin. Kayak gini. Yaps, betul ya. Si lem yang atas. Yang bawah adalah foam. Oke, lanjut. Cek. Apa cek? Cek apa? Ayo, sel penjaga atau apa? Ini C tuh paling bawah banget. Yang ada di atas juga nih C sama kayak yang di atas ini. Betul, kutikula. Keren-keren. Ada di bawah juga ya, guys. Kutikula bukan di atas doang. Terus, yang D. D apa, D?
Dek, ayo dek, apa dek? Yang lagi nanya dek, pakai de kak ya. Stomata epidermis. Iya, benar epidermis ya guys. Bisa dibilang epidermis doang, bisa juga dibilang epidermis bawah ya. Nah, epidermis atas bawah nih, kalau yang atas yang ini. Lihat aja kesamaan bentuknya ya, yang atas. Oke, lanjut. Ayo, apa? Benar, stomata. Lihat aja kalau ada celah-celah kayak pintu, udah pasti stomata ya. Terus, apalagi lanjut abis EF. F apa guys F? Ayo F apa F? Parenchim spons? Bukan. F apa F? Ini mau jawab? Nggak tahu. Oke, F itu adalah rongga udara ya guys. Kalian bisa lihat aja dari gambarnya gitu, bolong, gitu, rongga udara. Dan ini, rongga udara ini sebenarnya cuma punya, cuma dimiliki oleh tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air. Fungsinya itu biar bisa ngapung. Biar bisa ngapung, contohnya kayak apa ya, tumbuhan yang bisa ngapung, teratai, eceng gondok, dan kawan-kawannya ya. Betul, teratai. Lanjut deh, G. Baru deh terakhir nih, G. Harus benar. Udah terakhir yang belum disebut apa? Yang belum disebut, yang belum disebut. Yaps, betul. Spons. Atau bunga karang. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Jaringan mesofil. Jadi jaringan mesofil itu ya, jaringan mesofil itu adalah bisa juga disebut jaringan dasar ya, guys. Jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini terdiri atas sel namanya sel pareng maaf kelibet. Terdiri atas sel namanya sel parenkim. Terdiri atas sel parenkim. Jadi kan jaringan itu kan gabungan sel-sel ya. Jadi di jaringan tersebut tergabunglah sel-sel nama selnya sel parenkim. Nah, yang termasuk jaringan mesofil ini ada dua, yaitu ada palisade. Palisade sama ada spons atau bunga karang. Gitu. Bunga susah, bunga karang. Nah, jadi yang jawab A dan G itu benar, karena yang dimaksud soalnya adalah si palisade sama spons. Ditanyanya mesofil. Gitu, gimana sampai sini aman? Wow, ada feedback. Ya benar guys, isi feedback ya, jangan lupa. Ntar aja nggak apa-apa. Aman. Aman, oke. Oke, guys. Lanjut ya. Nah, ini ada anatomi daun. Ada kutikula. Ini yang penting nih, yang biasa suka ditanya tuh kutikula. Dia fungsinya itu untuk mengurangi penguapan, guys. Mengurangi penguapan ya. Dia itu susah banget gue nulis. Penguapan. Nama zatnya ya. Jadi si jaringan ini terdiri, kalau tadi kan selnya parenkim, kalau ini zat. Zatnya itu nama zatnya kutin, jadi rada-rada mirip ya sama namanya. Nama zatnya kutin, fungsinya untuk mengurangi penguapan, dan biasanya tuh dia adaptif gitu loh guys, jadi karena dia buat mengurangi penguapan, jadi khusus kayak di tumbuhan xerofit. Kalian tahu xerofit apa? Kalian tahu xerofit, xerofit? Kalian tahu nggak xerofit? Xerofit itu yang hidup di tempat kering ya guys, xerofit itu di tempat kering. Yes, benar kayak kaktus. Di tempat kering kayak kaktus ya, tadi temennya, kata temennya, dia bakal punya kutikula yang lebih banyak, lebih tebal gitu. Karena dia, yang namanya juga di tempat kering, mengurangi penguapan gitu, biar tumbuhannya tetap terhidrasi. Kalau temennya xerofit ada lagi nih, namanya tuh ada yang hidro. Hidro itu dari kata hidro air, berarti di air, hidrofit, sama higro, pakai G.
hygrophyte. Kalau pakai gel itu di tempat lembab, contohnya kayak kayak apa ya? Kayak lumut. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita kutikula apa lagi ya yang penting? Udah sih itu doang yang suka ditanya-tanya karena kayak epidermis, palisade, spong apa mesofil dan lain-lain tuh aku yakin kayak itu terlalu mudah untuk ditanyakan gitu. Kalian tahu nggak, ini deh aku mau nanya, palisade itu ciri khasnya buat tempat apa? Nih, palisade yang ini. Buat tempat apa? Palisade. Tempat apa, ayo. Tempat nongkrong, bohong-bohong. Benar, agak kayak marah-marah ya Kiki, fotosintesis atau bersemangat. Dicepuk. Oke, benar ya untuk fotosintesis. Kenapa terjadi di palisade? Karena nih lihat aja dari warnanya ya di ilustrasinya. Warna hijau, jadi di sini tuh banyak klorofil guys di palisade itu. Makanya tempat terjadi fotosintesis itu di situ. Sebenarnya di bunga karang pun ada klorofil ya guys. Nih, kayaknya kalau digambar ya, ini yang hijau-hijau itu klorofil gitu. Zat hijau pada daun, ada juga klorofil. Cuman nggak banyak, sedikit gitu. Jadi kalau si, siapa namanya nih, bunga karang, spons, dia fungsinya lebih ke buat naruh cadangan makanan aja. Keep today. Terus, karena ini kita dari tadi ngomongin tumbuhan, kayaknya nggak afdol ya kita nggak ngomongin jaringan tumbuhan sedikit. Jaringan tumbuhan ada apa aja guys? Tahu nggak? Ini aku review secara general aja ya, nggak sampai dalam-dalam. Ada yang tahu jaringan tumbuhan itu terbagi jadi dua. Ada jaringan apa sama jaringan apa? Ada yang tahu? Iya, benar Kiki, meristem ya. Meristem sama ada jaringan deh. Kuasa. Nah, jaringan meristem itu nanti ada dibagi dua lagi, ada yang berdasarkan letak, sama ada yang berdasarkan asal-usulnya. Itu yang berdasarkan letak itu ada apikal, potong keramik lagi guys, mohon maaf. Apikal, interkalar, lateral. Asal-usul itu ada primer, sekunder. Kenceng banget ya. Sama ada lagi primordial sih. Nggak bisa primordial. Primordial. Aku nggak bisa dengerin suara aku, ngerti nggak sih? Kalian denger suara aku nggak? Karena ini kenceng banget di samping kamar aku. Denger. Tapi aku nggak bisa denger suara aku. Nah, udah. Oke, udah. Dah, ini kelihatan nggak ya? Aku dari tadi ngomong meristem, jadi meristem itu dibagi jadi dua. Berdasarkan letak sama berdasarkan asal-usul. Kalau letak ada lateral, apikal, interkalar. Kalau asal-usul ada primordial, primer, sama sekunder. Gitu. Kalau dewasa, aku biasanya nyingkatnya epi naik vespa. Epi naik vespa. Tapi pa-nya aku kuadratin. Karena ada dua. Ada yang bisa tebak epinya itu apa? Epi. Epi. Epidermis ya guys, benar epidermis. Kalau epitel itu adanya di hewannya. Naik ini cuma ini doang ya, apa namanya? Kata hubungannya gitu biar gampang. Ves apa ves? Ves. Ves ada yang tahu? Ini maksudnya vaskular ya guys. Pakai A harusnya, tapi aku biar namanya juga orang lagi nyambung-nyambungin jadi pakai vas. Vaskular atau pembuluh. Maksa banget ya, Bang. Pa-nya ada dua, ada parenkim. Tadi ya, parenkim sama mesofil tuh sama. Parenkim tuh nama selnya, jadi kayak mesofil terdiri dari sel-sel yang namanya sel parenkim gitu. Terus yang satunya lagi, penyokong.
agak gak nyambung, tapi udah gak apa-apa. Nyokong. Maksa banget ya. Nyokong. Oke, gimana nih guys? Sampai sini, ini gak aku bahas ya guys. Sekali lagi aku mention, aku gak bahas ini karena ntar panjang banget. Kan kita masih mau bahas soal lain. Tapi intinya kalian tahu kalau jaringan tumbuhan itu ada meristem sama dewasa. Kalau kalian mau review lagi, kalian udah tahu gitu apa yang mau review. Karena ini kelas 12 materinya. Lanjut ke nih. Lanjut, tidak lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Tasya kalau ribet gak apa-apa kok, gak usah jawab. Lagi naik mobil, tapi kamu gak nyetir kan? Ayo, Tasya harus harus klarifikasi. Ntar lagi gini nyetir anjir. Enggak. Oke. Nah, ini balik lagi ke pelajarannya Tasya. Kalau mau dilihat dari mikroskop, gambarnya tuh kayak gini. Masih bisa dilihat lah ya, kalau menurut aku ini masih bisa kelihatan, ini epidermisnya, nih yang ini epidermis yang bawah, di sini ada stomata, terus ada apa, berkas pembuluh nih yang bulat, di sini lem, nih from, di palisadenya, yang ini. Yang atas, terus yang bawahnya baru deh bunga, bunga apa, bunga karang atau spons gitu. Tapi kalau di UTBK nggak bakal dikeluarin gambar kayak gini sih guys. Kalau dikeluarin pun ya udah tahu ya berarti. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak nih? Nomor 4. Halo, ayo respon. Maksa lagi respon, nyuruh orang respon. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, guys. Tadi jawabannya apa? Ada ingat gak ini jawabannya apa? Motong keramik lagi. Aduh, gue ngakak. Udah berapa kali coba hitungin guys, potong keramik. Satu, dua, tiga ya, benar. Jawabannya satu, dua, tiga. Dikirim ya, Nip. Ada apa namanya? Ada apa tadi? Ada drive-nya. Potong keramik malam-malamnya ya? Ya, biasanya gue mau ajak belajar aja ya. Kayak dia motong keramik. Sumpah pas siang gak sesering ini, pas giliran ngajar sering banget kayak 15 menit sekali motong keramik anjir. Oke. Jadi ini harusnya sebenarnya kayak namanya juga soal lama ya, kadang agak mungkin tidak akurat. Harusnya ini fase ovulasi dan pasca ovulasi sih guys. Karena 1 2 3 ini terjadi ketika kedua fase itu, ovulasi dan pasca ovulasi. Oke, langsung aja daripada bingung, kita ke siklus menstruasi. Ada yang paham gak nih sama grafik-grafik yang indah ini? Ada yang mengerti grafik indah ini? Nanti warna. Kenapa ya guys? Oke, jadi aku jelasin ya. Kadang ngerti, kadang enggak. Oke, jadi gini, kita ke mana dulu ya? Kita ke grafiknya dulu deh. Biar tahu. Jadi gini guys, di sini ada hormon ya. Nah, di sini ada hormon. Kalian bisa lihat yang... Jadi intinya dia ngejelasin ya, di sebelah atas ini hormon-hormon apa aja sih yang kepake gitu di siklus ini. Tandain nih, ada FSH, ada LH, ada estrogen, sama ada progesteron. Ingat juga FSH tuh ini udah ditunjuk ya sama gambarnya, bagus banget. FSH yang biru muda, LH yang merah, dan seterusnya. Ini hormon. Gitu. Ini tuh semuanya grafik ini tuh ya satu kesatuan gitu. Semuanya emang berdampak terhadap siklus menstruasi. Nah terus yang ini, yang ada gambar kayak gunung-gunung ini, itu adalah dinding rahim. Dinding rahim.
atau namanya endometrium. Nah, terus kalau yang ini, yang ada ovulation corpus luteum lalala, ini adalah folikel. Ya, perkembangan folikel namanya. Terus, ya udah habis itu di bawahnya lagi, ini ada hari-harinya ya. Hari pertama, hari ke-7, ke-14, ke-21, ke-28. Lalu yang terakhir di bawah ada fasenya, jadi ada 4 fase. Ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, sama pasca. Gitu. Nanti kita bakal bahas sesuai dengan fase-fasenya ini. Fase ini reproduksi juga bisa dibilang reproduksi, bisa dibilang menstruasi ya. Gitu. Nah, terus di sini ada gambar apa nih? Nah, ini tuh gambar otak ya, guys. Ini ada gambar otak. Terus kalian bisa lihat di sini ada yang dibuletin, terus di zoom ternyata kayak gini hasilnya. Jadi ini adalah asal hormon-hormon yang tadi kita udah review sedikit berasal gitu ya. Ini namanya adalah kelenjar pituitari. Jadi hormon-hormon yang tadi terlibat dalam siklus ini itu asalnya dari otak gitu. Ini namanya kelenjar pituitari. Pituitari kayak balon. Bener sih ya. Kelenjar pituitari bisa juga dibilang hipofisis, biasanya hipofisis dibilangnya. Terus kalau yang anterior, anterior itu artinya depan, anterior ya. Anterior itu artinya depan. Jadi kelenjar pituitari yang ada di depan gitu maksudnya. Depan. Terus kalau yang posterior itu artinya belakang. Nah, hormon-hormon yang tadi disebutin, nah ini nggak semua sih ya, cuma FSH sama LH aja. FSH sama LH itu hasilnya dari si pituitari yang anterior nih, yang ini, yang warnanya merah, yang bagian depan, bukan yang belakang. Gitu. Sampai sini aman. Ini masih awalan doang, belum masuk ke intinya. Aman ya. Oke, nah si FYI aja, pituitari itu juga suka disebut selain namanya hipofisis, master of gland ya guys, master of glands. Jadi ibaratnya masternya kelenjar gitu. Jadi dia kan menghasilkan hormon. Jadi kayak kelenjar-kelenjar lain yang menghasilkan hormon pun dibikinnya deh, dibikinnya tuh di si kelenjar pituitari ini gitu. Nah, dia adanya di otak. Oke, kita lanjut sekarang ke fasenya. Jadi yang pertama fase menstruasi. Tadi ya aku udah sempat mention kalau kita bakal bahas dari fasenya satu-satu. Yang pertama fase menstruasi nih, kita lagi ada di sini. Terjadi umumnya di hari pertama sampai hari ke-7 atau selama 7 hari. Ya. Ini idealnya ya, idealnya kayak gini, 1 sampai 7. Jangan disamain kayak kita yang kadang haidnya suka telat-telat atau lebih ya guys. Sebentar ada yang nanya. Yang depan selalu dari sebelah kiri kah, Kak? Enggak juga sih. Enggak juga ya guys. Itu kan hanya ilustrasi. Gimana, ada yang mau nanya lagi sampai sini? Apa kita lanjut? Halo, halo. Apakah lanjut, lanjut atau tidak? Lanjut ya, oke lanjut. Baik ya, kita dari 1 sampai 7, hari 1 sampai 7. Tadi ya, ini idealnya 1 sampai 7. Nice little, halo, halo. Nah, menstruasi ini yang setiap bulan kalau normal kita selalu rasakan. Jika yang pertama harus yang kalian tahu, menstruasi itu terjadi jika tidak terjadi fertilisasi, yang artinya sperma sama sel telur nggak bertemu ya. Sperma tidak bertemu, gimana ya nulisnya? Tidak bertemu sama sel telur. Dan tidak berhasil membuahi. Itu yang pertama. Nah, ketika di fase menstruasi ini ya, kalau kita lihat dulu dari
di endometriumnya guys, terjadi peluruhan nih. Kalian lihat yang aku warnain, peluruhannya dia turun dan ada percikan ilustrasi-ilustrasi darah juga di sini, yang artinya dinding endometriumnya itu luruh, luruh atau terkikis gitu, ya. Peluruhan endometrium atau peluruhan dinding rahim yang tadi aku bilangnya, ingat endometrium itu dinding rahim. Nah, ketika si endometrium itu luruh, terjadilah menstruasi. Lah itulah yang terjadi ketika kita menstruasi. Kenapa setiap menstruasi itu kita ngerasa sakit, ya kan? Kayak perutnya sakit gitu. Ya karena dinding rahim kita lagi luruh, guys. Dinding rahim kita lagi kekikis. Ibarat kayak daging dikikis ya sakit kan? Ya iya, makanya kita sakit kalau setiap menstruasi. Gitu. Ini terjadi pada hari 1 sampai hari ke-7. Sampai sini gimana? Apakah aman? Sampai luruh. Oke, aman ya. Ini kita baru cek dari yang dinding rahimnya doang ya. Sekarang kita lanjut. Kita ngecek yang folikelnya. Di sini. Di sini kita lihat ya, aku zoom dulu. Di folikelnya, ketika menstruasi terjadi, ya udah terjadi pertumbuhan gitu. Primary itu maksudnya primer. Dari folikel yang primer, dia jadi tumbuh jadi folikel yang kayak gini. Gitu. Folikel itu nanti isinya sel telur ya guys. Ini yang kuning-kuning nih, yang kuning ada itemnya itu sel telur ya, itu ovum. Ovum atau sel telur. Ovum atau sel telur. Jadi dia tuh ada di dalam kantong, ibaratnya ada di dalam kantong yang namanya folikel gitu. Sebelum dikeluarin. Gitu ya. Dan ketika menstruasi yang terjadi adalah kayak gitu. Folikelnya masih bertumbuh. Aku tulis di sini ya. Folikel primer bertumbuh. Gitu. Udah ya, kita udah cek dua inian. Dua yang harus diperhatikan di sini yaitu dinding rahim udah, folikel udah, sekarang lanjut kita ke hormon. Apa yang terjadi ketika menstruasi, hormon kita kenapa? Nih, baca. Ya, hormon estrogen dan progesteronnya terhenti. Kalian bisa lihat di grafik, ya. Nih, pas hari-hari akhir, di hari-hari akhir. Di hari-hari awal ketika kita menstruasi, itu terhenti ya. Estrogennya walaupun agak naik dikit-dikit, tapi ini bisa dibilang terhenti gitu. Estrogennya di sini. Bahkan kalau progesteronnya aja nggak ada ya. Di sini progesteronnya. Nah, kalian bisa lihat kan, progesteron itu yang biru tua, pas hari pertama kita haid tuh progesteron tuh nggak ada. Gitu. Jadi yang terjadi kayak gitu. Pada hormon kita. Jadi kalau misalkan aku mau mau rangkum, ya, gini, tidak terjadi fertilisasi, tidak ada fertilisasi, terus dinding rahimnya luruh, endometrium luruh, lalu ketika ini terjadi hormon estrogen, aku nulisnya H aja ya guys, biar cepat gitu. Hormon estrogen dan progesteron maksudnya terhenti. Ini yang terjadi di fase pertama siklus reproduksi, yaitu di fase menstruasi. Sampai sini gimana, aman? Apa ada yang mau ditanya? Aman. Oke, lain gimana, aman? Aman, aman, oke. Kak, fungsi estrogen dan progesteron apa? Nanti ya, nanti. Nanti dijelasin di siklus selanjutnya, karena di sini lagi terhenti, jadi nggak aku jelasin. Dia lagi nggak berguna ya, di fase menstruasi, si estrogen sama progesteron lagi nggak berguna. Nah. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Kita lanjut ke fase kedua, yaitu fase praovulasi. Atau pra itu artinya sebelum. Sebelum ovulasi. Kita lihat ya, satu-satu. Jadi sebelum ovulasi,
Enaknya kalau dari sini itu kita dari hormon dulu ngeceknya. Gini. Jadi yang tadi ya udah aku singgung, yang tadi ya, hipofisis itu apa? Pituitari ya. Pituitari yang di bagian otak kita. Oh, di sini nulisnya gimana ya? Pituitari aja deh. Pituitari mensekresi hormon FSH. Sekresi itu aku jelasin dulu. Jadi di sini bakal ada istilah-istilah ya, sekresi sama stimulasi. Kalau sekresi itu pengeluaran zat. Kalau stimulasi itu merangsang ya. Gitu. Kalau misalkan stimulasi merangsang berarti stimulus rangsangan, gitu gampangnya. Stimulus itu rangsangan. Kalau misalkan sekresi pengeluaran berarti nanti ada yang namanya sekret. Sekret itu berarti zatnya. Zat yang dikeluarkannya gitu. Oke, di sini aku ulang lagi ya tadi. Pertama, ketika pada fase praovulasi, pituitari, kelenjar yang menghasilkan hormon, dia bakal menghasilkan hormon yang namanya FSH. FSH. Kita lihat di sini di grafik. Nih, ya. FSH di sini yang biru muda. Pas praovulasi nih ya, kalian lihat tiba-tiba dia naik gitu di sini. Jadi dia bakal diproduksi lebih dalam jumlah yang banyak gitu ketika praovulasi. Ada yang tahu FSH itu apa? FSH itu kepanjangannya maksudnya. Kepanjangannya adalah, oke aku kasih tahu ya. Benar, follicle stimulating hormone. Dari namanya aja udah ketahuan ya, dia buat stimulus follicle. Stimulating hormone. Oke. Nah, habis itu si FSH ini kita lanjut ke yang kedua, poin kedua. FSH menstimulasi perkembangan follikel. Jadi karena ada FSH ini, jadi follikel berkembang. Ya, kalian bisa lihat di gambar nih, growing follikel dari sini terus dia berubah nih jadi ini. Follikel yang kayak gini, yang gambar ketiga ini. Nah, follikel yang gambar ketiga ini namanya berkembang. Ada lagi lanjutannya, berkembang jadi follikel digraf. Namanya follikel digraf. Gitu. Follikel digraf. Nah, sampai sini aman nggak, guys? Ada yang mau ditanya? Aku pelan-pelan banget ya di sini. Agar tidak bingung. Sampai follikel digraf aman. Oke, Kenny aman, aman. Oke, semoga yang lain aman juga ya. Oke, kita lanjut. Habis itu, nah, follicle digraph ini bakal, apa nih? Kamu mau tanya, yang tadi ekspresi sama sekresi sama atau beda? Beda ya, guys. Kalau ekspresi itu, biasanya pengeluaran yang zat-zat yang udah nggak dibutuhin. Kayak keringet, itu ekspresi namanya. Kayak keringet udah nggak dibutuhin. Kalau sekresi itu zat yang dibutuhin. Aman gak nih, Fasya? Oke. Lanjut ya. Nah, follicle digraph ini, dengan adanya si follicle yang nomor 3 ini, dia membuat, menghasilkan gitu ya, hormon yang namanya hormon estrogen. Gitu. Hormon estrogen. Kalian lihat di sini. Ketika ya, ketika udah sampai sini nih, udah sampai ada gradient follicle tuh itu ya, follicle the graph. Kalian lihat estrogennya langsung naik ya di sini. Di garis yang sama nih, misalkan aku garisin. Mereka ketika tumbuh gitu follicle-nya tadinya masih follicle yang baru bertumbuh terus jadi follicle the graph, di situ juga estrogennya naik gitu. Jadi follicle the graph itu merangsang gitu, merangsang biar estrogennya tuh hormon estrogen jadi naik lagi. Nah, ini tadi yang ditanya temennya, estrogen itu fungsinya buat apa, Kak? Salah satunya ini, untuk memperbaiki dinding rahim. Gitu. Dengan adanya estrogen, akhirnya dinding rahim yang tadi kita pas dapat luruh ya, dikikis, habis gitu, pas udah setelah kita haid-haidnya udah keluar, dinding rahimnya dibentuk lagi gitu. Ya, memperbaiki dinding rahim diperbaiki.
Seperti yang bisa kalian lihat di gambar nih, pas udah fase preovulasi, dindingnya dibikin lagi ya. Gitu. Gimana sampai sini aman fase preovulasi? Atau ada yang mau ditanyain? Aman. Aman. Oke, aman ya. Aman. Oke. Lanjut, kita sekarang ke tahap ovulasi nih, tahap ke-14. Hari-hari ke-14. Hari ini itu baik lagi ya, aku mention terus idealnya gitu, hari ke-14. Setelah itu, tadi kan kita udah bahas estrogennya, kita udah sampai estrogennya tuh ada gitu, estrogennya naik lagi. Setelah estrogen naik, si estrogen ini, hormon estrogen ini, menghambat FSH, menghambat si follicle stimulating hormone tadi. Gitu. Jadi hormon, jelek banget tulisannya, ntar dulu ulang. Nah gini aja deh, hormon estrogen, aku taruh sini ya, tulisannya FSH, jadi dia menghambat. Ke kiri menghambat gitu, panahnya. Dia menghambat FSH. Tujuannya apa? Tujuannya biar kan FSH itu kan follicle stimulating hormone. Dia mau fungsinya itu untuk si biar follicle-nya tumbuh kan. Nah, ini si estrogen ini ada menghambat FSH biar follicle-nya nggak tumbuh lagi gitu. Biar udah stop di situ aja pertumbuhannya gitu. Habis itu estrogen selain menghambat FSH, dia juga merangsang atau menstimulasi pengeluaran LH hormon lagi. Hormon LH atau nama panjangnya luteinizing hormon. Nih, kalian lihat di grafik. Pas banget ovulasi ya. Nih estrogen naik. Kelihatan banget si LH tuh yang merah. LH-nya juga langsung naik banyak banget nih. Oke, di situ kelihatan. Di situ, ketika dia sudah merangsang pengeluaran LH, si LH ini merangsang lagi yang tadi. Follicle dendritnya kan masih ada ya. Nih, follicle dendritnya kan masih ada. Dia nggak kemana-mana, dia masih ada gitu. Dan di dalam follicle dendrit yang tadi aku bilang, di dalam follicle itu ada ovum, ada sel telur. Ini, ada sel telur yang warna kuning. Kalian bisa lihat ketika ovulasi, aku zoom, ketika ovulasi, kelihatan banget di gambar kalau ovumnya itu ibaratnya dibuang gitu ya, dikeluarin dari si follicle yang warna merah ini. Gitu. Jadi, salah satu fungsinya LH itu adalah untuk, nggak muat di sini ya, muat ding. Untuk merangsang si follicle diagram ini yang warna merah, merangsang follicle. Aku ribet banget nulis follicle diagram, jadi aku nulisnya FDG aja ya. FDG, biar melepas ovum. Gitu. Lepas ovum. Terjadilah yang peristiwa yang namanya ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah lepasnya ovum ya. Lepas atau enaknya keluarnya sih. Keluarnya ovum. Gitu. Sampai sini aman. Sampai ovum keluar. Kalau ada yang mau ditanyain, yang lain gimana? Aman nggak? Aman ya. Jadi adanya estrogen ini fungsinya banyak banget tadi ya. Dia mempertebal dinding rahim, terus dia menghambat FSH biar follikelnya nggak tumbuh lagi, biar berhenti tumbuh di situ. Terus abis itu dia juga merangsang LH. Nanti LH dirangsang, LH bikin si follicle dendrit yang isinya itu ovum, melepas ovumnya, gitu. Oke, aman ya. Oke. Alhamdulillah, lanjut. Kita ke fase terakhir. Kita udah sampai fase pasca ovulasi, setelah ovulasi. Di fase pasca ovulasi ini, langsung banyak yang berubah, guys, di sini. Tadi kan follicle dendritnya, ovumnya udah keluar ya, nih. Ovumnya udah keluar. Tapi follicle dendritnya masih ada, dia nggak kemana-mana gitu. Dia nggak pergi kemana-mana, dia masih ada. Nah, follicle dendrit ini yang udah pecah lah, dia tuh ngeluarinnya bukan yang kayak ngeluarin gitu, tapi dia pecah juga gitu, dia pecah, terus keluar ovumnya gitu. Jadi, follicle dendrit yang pecah, kita mulai dari poin pertama, follicle,
aku singkat FDG, FDG yang pecah, itu dia bakal berubah, berubah jadi badan, suatu badan namanya corpus rubrum. Jadi dalam bahasa Latin ya, corpus itu artinya badan. Rubrum itu kalau nggak salah artinya merah. Kenapa dibilang badan merah? Karena pas pecah namanya juga ibaratnya itu kan daging ya, pecah. Di situ banyak darah gitu, banyak apa sih namanya, darah yang menggumpal di situ pas si polytal digraphnya pecah. Makanya dia berubah jadi badan yang berwarna merah, badan yang isinya tuh banyak darahnya gitu istilahnya. Nah, tapi ini bentar banget, kayak bentar banget abis follicle digraphnya pecah, makanya di sini juga nggak ada gambarnya ya, di diagram ini, karena sebentar banget gitu. Setelah dia udah pecah, dia langsung berubah jadi yang namanya corpus luteum. Atau tadi ya, kalau corpus itu badan, kalau luteum sekarang kuning artinya. Kelihatan dari gambarnya nih, badannya warnanya kuning. Ya guys, kalau kita bisa lihat, ini ada corpus luteum di sini. Itu sampai sini aman, poin kedua udah kelar, aman aman sampai corpus luteum. Halo 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 lagi, halo, halo Bandung. MKN, ayo, apa itu MKN? Fasya, kayaknya Fasya tuh yang menang tadi nggak sih? Aman, oke. Oke, udah ya. Udah sampai corpus luteum berubah. Habis itu, corpus luteum ini, dia setelah sudah jadi corpus luteum, dia mensekresikan lagi hormon progesteron. Tadi kan progesteron, ingat ya, di pas menstruasi hilang ya. Gak ada progesteron, gak penting gitu pas menstruasi. Dan dia emang kalau kalian lihat dari diagramnya nih, pas-pas ke ovulasi baru mulai naik lagi nih ya. Ini yang biru ya. Dia baru mulai naik lagi gitu. Nah, dia ini naik seiring berjalannya adanya corpus luteum gitu ya, di sini. Oke. Sampai sini aman ya, habis itu lanjut. Habis si corpus luteumnya mensekresikan progesteron, si progesteron ini punya banyak fungsi gitu. Tadi kan dinding rahimnya udah ditebelin sama bantuan estrogen ya, kalau kalian ingat, harus ingat. Tebelin sama estrogen sini. Nah, ketika pasca ovulasi ditebelin lagi, dijaga lagi sama hormon yang namanya progesteron gitu. Gitu. Jadi dia fungsinya ada dua, untuk mempertebal dinding rahim. Mempertebal dinding rahim sama menghambat di sini aku bilangnya, menghambatnya di sebelah kiri ya, guys. Menghambat FSH sama LH. FSH dan LH. Tujuannya sama ya, kayak tadi, biar si corpus luteum ini nggak tumbuh macam-macam gitu, nggak aneh, tetap begini aja gitu. Karena FSH itu fungsinya untuk stimulasi corpus luteum. Itu deh. Begitupun LH ya, LH juga fungsinya berhubungan sama korpus follikel gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau gampangnya nih ya, si estrogen sama progesteron ini hubungannya tuh dia lebih ke sama dinding rahim. Kalau si LH sama FSH itu hubungannya dia ntar bakal lebih ke pertumbuhan follikel. Pertumbuhan follikel. Gitu. Selesai deh. Sampai sini. Nah, kalau misalkan ya, udah nih kan, udah mentok tuh sampai hari ke-28 pas ovulasinya kelar. Kan harusnya balik lagi ke fase awal ya. Kalau misalkan, baca, kalau nggak terjadi fertilisasi lagi, artinya kalau misalkan kita nggak terjadi pembuahan lagi, maka nanti si corpus luteum yang masih ada, dia bakal degenerasi. Jadi kalau misalkan nggak terjadi fertilisasi lagi, si corpus luteum bakal berdegenerasi, luruh, nggak penting, nggak bisa dipakai lagi, sehingga kalau corpus luteum itu nggak ada, si progesteron sama estrogennya menurun lagi. Balik lagi deh ke awal, kita haid lagi deh, gitu. Menstruasi lagi maksudnya. Estrogennya menurun. Gitu deh, selesai. Gimana sampai sini?
Apakah aman? Aman. Aman, oke. Oh, tolong ambil lagi ya Allah, astagfirullah. Udah berapa kali gue bilang potong keramik hari ini. Hari ini, tunggu selesai potong keramik. Kelar. Kelar ya, kelar dong. Oh ya, udah benar. Nah, aku juga mau kasih tahu di sini nih, guys. Ini kan nih. Jadi yang tadi kita sebutin tadi ya, folikel-folikel itu adanya di sini. Dia. Ya. Sebelum ovulasi ya, sebelum ovulasi itu ovum adanya di sini kan. Ovum di sini dibentuknya. Ini namanya apa, guys? Yang aku belum. Ayo, ada yang tahu itu namanya apa? Benar ya, ovarium atau nama induknya indung telur gitu. Jadi dia ada di sini. Nah, pas fase ovulasi yang tadi pas ovulasi kan ovulasi itu kan keluarnya ovum ya. Nah, jadi si ovum itu bukan hanya keluar dari folikel digraft aja gitu ya, tapi dia juga keluar dari si ovarium, dia bakal ke sini gitu. Dia jalan, jalan, gitu, jalan, nunggu mana nih sperma, gitu kan, nggak datang-datang, gitu. Kalau misalkan nggak datang, ya udah, misalkan nggak ada, nggak terjadi pembuahan, gitu lah ya, nggak terjadi fertilisasi. Fertilisasi, by the way, terjadinya di sini ya, guys. Harus terjadi di sini, gitu, tuba falopi. Namanya tuba falopi atau oviduk, bilangnya. Kalau misalkan nggak tadi ya nggak terjadi fertilisasi, maka ya udah si telur, si ovum, sel ovumnya ini, sel telur kita, sel telur perempuan bakal bergabung gitu, dia bakal luruh, nggak bisa berfungsi, not function. Terus habis itu ya udah kita karena si ini dinding rahimnya ya, lihat dinding rahimnya itu tebal di sini. Ketika nggak ada ovum yang nggak ada embrio maksud aku yang nempel di sini, maka dia bakal luruh, terjadilah menstruasi gitu. Itu kalau misalkan ini ya, kalau misalkan enggak terjadi fertilisasi. Ovumnya bakal berdegenerasi juga dia. Jadi itu kalau misalkan kalian mau tahu, ovum itu ketika dia udah keluar dari ovarium, kan itu dia udah dalam keadaan siap dibuahi ya. Udah dalam keadaan siap dibuahi. Nah, ketika dia udah ada ke dalam keadaan siap dibuahi, dia cuma bisa bertahan di luar ovarium selama 24 jam aja, guys. Gitu. Dia cuma bisa bertahan selama 24 jam aja. Makanya ada yang namanya promil. Kalau kalian tahu ya, kalau misalkan keluarga pengen punya anak gitu, mau cepat-cepat punya anak, atau mungkin misalkan mau nikah terus mau program hamil dari sebelum nikah, ada yang namanya promil. Nah, promil itu nanti dihitungnya tuh dari setelah menstru. Jadi kayak ditanya-tanya gitu, mensnya kapan gitu. Nanti dari mens, baiknya gitu ya, ini cuma info aja ya, baiknya itu kalau misalkan berhubungan seksualnya, baiknya biar misalkan fertilisasinya itu terjadi dengan baik, baiknya itu 2 hari sebelum ovulasi. Gitu. Karena si sperma, misalkan udah kan nih terjadi apa terjadi hubungan seksual terus sperma berhasil masuk, kan otomatis spermanya nungguin kan ya, nungguin ovumnya buat keluar gitu. Ya nggak apa-apa, sperma itu bisa nunggu di dalam rahim perempuan, bisa diem gitu nunggu di dalam rahim perempuan selama beberapa hari. Sementara ovum cuma bisa 24 jam doang, cuma bisa sehari doang gitu. Makanya disarankan kalau orang-orang promil itu melakukan having sex-nya sebelum terjadi ovulasi gitu. Jadi kayak 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya gitu. Jadi pas udah terjadi ovulasi, pas ovumnya keluar, langsung udah terjadi pembuahan gitu. Sekilas info. Gimana? Oke. Lanjut gak nih, guys? Lanjut. Oke. Oke, lanjut ya. Tapi di sini oke. Oh iya, sama apa lagi ya mau pas tau. Oh iya. Mungkin kalian bingung ya, harus diketahui juga kalau ovum dalam sebulan keluarnya cuma berapa ovum, guys? Ovum dalam sebulan.
Ovum dalam sebulan. Keluarnya berapa? Satu, benar. Tapi kita punya dua indung telur. Jadi setiap bulan itu ganti-gantian gitu. Misalkan bulan ini dari kanan, benar banget Alia Rahma. Ganti-gantian kanan-kiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan cewek cuma punya satu ovarium, itu nggak apa-apa ya. Masih bisa hamil asalkan si satu ovarium yang tersisa itu masih sehat. Gitu. Oke lanjut. Nah ini tadi ya, kalau hamil gimana? Nah kalau hamil, tadi dia bakal terjadi pembuahan di sini, misalkan nih sel telur, terus sperma datang, yaudah deh terjadi pembuahan gitu, nanti dia bakal jalan-jalan-jalan sampai nempel di dinding rahim gitu. Sehingga kalau dinding rahim kalau udah ditempelin sama embrio gitu, dia nggak bakal luruh gitu, dia nggak bakal terjadi menstruasi, makanya orang hamil nggak mens ya gitu. Nah terus ketika hamil juga ada hormon-hormon yang masih bekerja ya guys. Tadi hormon-hormon yang masih bekerja yaitu hormon estrogen sama hormon progesteron ketika hamil. Nah estrogen ini ketika hamilnya semakin tua ya, ketika hamilnya semakin tua, progesteron itu bakal turun ketika semakin tua, ketika hamil semakin tua. Gimana sih ngomongnya? Ketika hamil semakin tua, yaudah nggak apa-apa ya. Kalian ngerti kan maksud aku? Ketika hamil semakin tua, dia progesteronnya bakal menurun. Kenapa? Karena salah satu fungsi progesteron ketika hamil, dia tuh menjaga gitu kan. Dia kan tadi menebalkan dinding rahim, terus dia juga menjaga otot-otot rahim biar tetap relaksasi gitu. Otot rahim agar tetap relaksasi. Sementara yang namanya orang hamil ya, makin gede hamilnya, makin banyak bulannya harusnya makin mendekati kontraksi kan. Jadi makanya pas hamil semakin tua, hormon apa nih, progesteronnya itu makin sedikit gitu produksinya. Nah kalau estrogen justru malah kebalikannya, dia tuh malah makin banyak ketika hamil semakin tua nih. Kenapa? Karena ya udah berarti dia kebalikannya progesteron, dia itu memacu kontraksi. Kontraksi. Pada saat hamil ya, nah nanti pada saat melahirkan nih, pas banget kayak pembukaannya gitu, pada saat melahirkan yang memacu ada pembukaan 1, 2, 3, sampai pembukaan 9, itu yang memacunya namanya hormon oksitosin. Oksitosin, ada hormon oksitosin namanya. Dia fungsinya itu pas awal-awal persalinan kontraksi, dia membantu kontraksi pas persalinan, tulisnya gitu aja, membantu kontraksi, kontraksi saat persalinan. Dan yang kedua, setelah persalinan dia ngebantu ngebalikin rahim biar balik lagi ke apa? Bentuk semula gitu. Membantu rahim kembali ke bentuk semula. Kembali ke bentuk semula. Jadi ini yang terjadi ketika kalau misalkan hamil ya. Kalau misalkan terjadi pembuahan. Gimana lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Kalau misalkan, kan mau tanya, iya kenapa? Kalau yang merangsang ASI itu prolaktin ya guys. Prolaktin namanya, prolaktin yang merangsang ASI. Gitu. Oke. Nah, kalau udah aku jelasin, berarti harusnya kalian bisa jawab nomor 5. Ini jawab lagi aja. Yang tadi udah benar ya, udah diem. Nggak apa-apa sih jawab lagi. Ini jawabnya via private chat aja deh, guys. Biar kalian tidak saling memberitahu secara tidak langsung. Chatnya kemana ya? Chatnya ke Zahra lagi ya, guys. Private chat aku. Bukan ke Zahra yang lagi ngomong. Ada yang tadi belum sempat jawab, jawab coba ini apa jawabannya.
Karena tadi aku baru banget jelasin tentang progesteron sama estrogen. Jadi harusnya tahu jawabannya apa ini. Oke, okay. Oh, udah banyak nih yang jawab. Ayo, ada lagi yang mau jawab nggak? Oke, mantap. Semuanya benar. Jadi jawabannya adalah A ya, guys. Benar, benar, saling berhubungan. Gitu. Ini perlu dibahas lagi apa kita lanjut? Lanjut nggak? Lanjut atau tidak? Lanjut, oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini sama juga ya, udah dijawab. Udah dibahas maksudnya, jadi jawab ke private DM. DM, private chat maksudnya. Salah ngomong. DM kayak di IG ya. Jawabannya apa yang ini? Ayo private chat aku yang tadi belum sempat ikut apa namanya Kahoot. Belum ada yang private chat aku. Halo, ayo jawab guys, apa udah benar semua tadi pas Kahoot? Oke, udah ada yang jawab. Ayo lagi. Yang lain ada yang mau jawab? Oke, jadi jawabannya benar banget. Jawabannya adalah A juga ya, guys. Jadi follicle stimulating hormone itu benar ya, merangsang perkembangan sel follicle-nya. Aku udah mention berkali-kali, namanya aja follicle, benar, udah pasti. Jadi kayak artinya aja deh, stimulating merangsang follicle, ya follicle gitu. Follicle yang sudah masak, tadi ya, follicle yang sudah masak itu berarti kan follicle degraf. Follicle degraf. Dia merangsang sekresi hormon estrogen. Gitu. Jadi kenapa ini berhubungan? Karena ya secara tidak langsung semakin banyak FSH-nya, nanti berarti hormon estrogennya bakal semakin banyak. Gitu. Kayak sekresi hormon estrogennya bakal banyak, walaupun nanti pada akhirnya estrogen itu menghambat pertumbuhan FSH gitu. Gimana, apakah aman? Aman, oke. Lanjut ya. Kita ke soal terakhir. Yeay. Udah jawab apa nih tadi? Ini lanjut gak guys? Apa masih ada yang mau ditanya? Lanjut ya, udah pada jawab ternyata. Ses. Cinta. Benar banget. Iya, pinter-pinter semua ya. Iya, Charlie. Iya, nggak apa-apa, Charlie. Ya, benar ya, guys. Jawabannya adalah C. Oke, kita jauh. Kita bahas si bapak-bapak ini ya. Si Darwin sama Lamar. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ada foto Lamar, ada foto Darwin. Terus ini apa nih kak, kertas-kertas ya? Ini cuma aku ngasih tahu aja ya. Jadi si dua ilmuwan ini membuat buku gitu ya guys. Jadi dia habis melakukan eksperimen gitu, terus dia bikin buku. Kalau si Lamar bikin buku namanya Filosofi Zoologi, kalau Darwin dia bikin buku The Origin of Species gitu. Dan yang lebih terkenal adalah Darwin. Dengan siapa ayo? Bapaknya siapa nih? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang perbedaan dia apa? Kenapa sih yang sering di soal tuh Lamar sama Darwin? Karena teori mereka berdua ini sangat bertolak belakang, guys. Gantengan doi saya nggak tuh? Siap.
Dan tangan pacarnya Kak Caca, kalau kamu menurut Kak Caca. Oke. Yang tangan Jaehyun. Itu gak usah ditanya ya. Oke, ya. Kita lanjut ke Lamar sama Darwin. Habis kita baru kita ngomongin Jaehyun. Nah, si Lamar sama Darwin yang tadi aku bilang, dia itu kayak semua orang tuh tahu gitu apa teori mereka berdua tuh apa gitu. Dan semua orang juga tahu kalau teori mereka berdua itu sangatlah bertentangan. Makanya mereka yang sering ditanyain gitu. Biasanya jebak-jebak gitu pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalkan Lamarck yang paling terkenal itu gampangnya simplifikasinya ya. Konsep menurut dia teori evaluasi itu adalah evaluasi nggak tuh? Evolusi. Yaitu konsep use and disuse. Gitu. Pada organ makhluk hidup. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kata si Lamarck ya, menurut si Lamarck, kita tuh kalau misalkan organ yang nggak kepake di dalam tubuh di dalam kehidupan kita itu ya udah nggak bakal berguna gitu. Misalkan kita lagi kita manusia nih sekarang, terus kita ngikutin teorinya Lamarck, kita kan lebih sering pakai tangan kanan ya dibanding tangan kiri. Nah berarti nanti kalau menurut teori Lamarck, tangan kiri kita tuh lama-lama bakal nggak berfungsi, bahkan mungkin bakal memendek gitu. Sedangkan tangan kanan kita bakal lebih berfungsi atau lebih memanjang gitu istilahnya. Kenapa? Karena lebih digunain. Jadi gitu. Intinya gitu gampangnya kalau misalkan teorinya Lamarck. Yang nggak kepake ya udah nggak bakal bertumbuh gitu. Sedangkan yang kepake bakal bertumbuh gitu. Sampai sini aman, si Lamarck. Aman, oke. Lanjut ya. Habis itu mewarisi sifat juga ya. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, kayak tadi ya, contohnya misalkan orang tua kita tuh bisa nyanyi, otomatis anaknya bisa nyanyi. Gitu maksudnya lama. Misalkan kayak orang tuanya binaragawan, otomatis anaknya binaragawan. Atau enggak, orang tuanya atlet renang, otomatis anaknya jago renang. Kayak gitu maksudnya. Padahal aslinya kenyataannya sekarang enggak gitu ya. Orang tua kita bisa nyanyi ya, kita belum tentu bisa nyanyi. Gitu. Makanya si teori Lamarck ini sangat amat salah dan banyak dibantah gitu lah. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Gitu. Suatuku manusia. Aku pun manusia. Ya agak aneh ya kalau misalnya waktu kita manusia, kita bukan manusia. Oke. Lanjut ya guys ke Darwin. Nah kalau Darwin, ini tuh ada teori dia tuh lebih banyak diterima ya guys. Bahkan mungkin sampai sekarang teorinya masih diterima. Mungkin kalian selama ini dengar Darwin itu sekedar manusia dari kera gitu ya. Manusia itu dari kera. Tapi sebenarnya yang mau disampaikan sama si Darwin ini lebih dari sekedar itu guys ya. Ya. Jadi kayak dia tuh lebih, kalau misalnya kalian tahu teori evolusinya, yang mau disampaikan sama dia tuh lebih dari sekali, itu lebih luas dari sekadar manusia itu berasal dari kera gitu. Oke, jadi aku jelasin. Jadi kalau misalkan menurut katanya si Darwin, makhluk hidup itu terdiri dari banyak variasi. Jadi ada banyak variasi. Nah, terus setiap variasi yang bisa survive, setiap variasi yang adaptif maksudnya, yang bisa beradaptasi sama lingkungan, itulah yang survive. Jadi gitu, kalau menurut si Darwin. Gitu, jadi penyesuaian terhadap lingkungan. Intinya gitu, kalau misalkan menurut Darwin. Jadi misalkan, gini, orang di Afrika gitu ya. Jadi misalkan dulu nih, di benua Afrika, misalkan aku nggak bisa bikin benua Afrika. Misalkan ya udah di benua Afrika gitu. Benua Afrika, dulu itu ada ras putih, ras berkulit putih gitu ya. Ras yang berkulit putih sama ras yang berkulit hitam. Nah, tapi pada saat ini hanya ras berkulit hitam saja yang bertahan. Kenapa? Karena ras yang kulit putih itu nggak bisa survive gitu.
Kenapa? Karena di benua Afrika suhunya itu tinggi yang mengakibatkan cahaya mataharinya terik banget kan. Nah, kalau orang yang kulitnya hitam kena sinar matahari yang terik itu dia masih bisa terlindungi guys. Karena kenapa? Karena di dalam tubuh, di dalam kulitnya ada kadar melanin yang tinggi. Kalau kadar melaninnya tinggi itu bisa sebagai proteksi gitu, proteksi dari sinar cahaya matahari biar nggak terkena kanker kulit gitu. Jadi kalau menurut Darwin kayak gitu. Jadi siapa yang adaptif, siapa yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, ya itulah yang survive gitu. Makanya sampai detik ini cuma orang-orang yang berkulit hitam aja yang ada di benua Afrika, karena ya itu dia yang survive dari awal. Sampai sini aman. Aman, oke. Okay. Nah, jadi makanya C itu benar ya guys. Nih, kalian bisa baca ya, menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi. Ini kuncinya adaptasi. Terus perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Otomatis ya guys, kan karena yang survive itu yang kulit hitam, terus nanti kulit hitam nikah sama kulit hitam, terus kulit hitamnya dominan gitu kan dalam gennya, ya otomatis keturunannya berkulit hitam juga gitu. Terus, ini menurut kita bahas Darwin itu juga nggak teori seleksi alam juga nggak, Kak? Iya, benar, seleksi alam. Ini maksudnya seleksi alam ya, guys, yang aku jelasin. Setiap variasi yang adaptif itulah yang survive. Jadi, ini maksudnya itu seleksi alam. Jadi, berdasarkan lingkungan, berdasarkan alam, itulah yang survive. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Lamar, coba kita jawab bahas dari satu dari A ya. Lamar berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Sebenarnya ini benar ya, ini bersinggungan sama teorinya Lamar. Tapi balik lagi, si jerapah-jerapah ini itu cuma ilustrasi yang dibikin sama ilmuwan gitu yang berusaha mengerti apa maksud teori Lamar. Jadi inti dari teorinya Lamar tuh bukan si tentang jerapah gitu. Kalau ini tuh lebih ke fokus ke tentang jerapah. Sedangkan pertanyaannya itu ditanyanya teori, bukan ilustrasinya gitu. Intinya teori Lamar tuh ini, use and disuse gitu. Bukan si jerapah-jerapah ini. Makanya si A ini salah. Terus Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena otak, nah ini juga salah ya, ini justru malah ilustrasi. Sama aja nih A sama B ya. Jadi harusnya si ini Lamar. Terus, menurut Lamar, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Nah, ini lebih ke teorinya siapa? Ayo jawab-jawab. Lebih ke teorinya? Ini tahu? Yes, benar. Ini lebih ke teorinya Darwin ya, bukan Lamar. Jadi salah. Terus yang terakhir, menurut Lamar, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang otaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Nah, ini juga lebih menjurus ke teorinya Darwin ya. Ini tuh ilustrasi untuk teorinya Darwin. Ilustrasi untuk, boleh banget, Pi, kenapa? Teori Darwin. Tadi ada yang menjelaskan, tapi ada yang menjelaskan hubungan teori dari sama Lamar yang ciri dan sifat bias diwariskan keturunan ya, Kak? Tapi ada yang menjelaskan, aku gak ngerti pertanyaannya. Ada yang menjelaskan hubungan teori dari sama Lamar yang ciri atau sifat bias diwariskan keturunan ke keturunan gak, Kak? Ah, maksudnya gimana ya? Lamar yang ciri atau sifat. Oh, bisa. Aku bacanya bias. Oh, bisa. Tapi ada yang menjelaskan hubungan teori Darwin sama Lamar yang ciri atau sifat bisa diwariskan keturunan nggak, Kak? Nah, justru dua-duanya emang ngomong kayak gitu, guys. Jadi, si baik Lamar sama Darwin tuh bilang kalau teori mereka itu bisa diturunin ke keturunannya, gitu. Cuman si Lamar, teorinya si Lamar ini dibantah terus, gitu. Sedangkan kalau teori Darwin sampai di sini pasti masih ada yang percaya. Baik lagi. Maksud dari pernyataan C, pewarisan sifat itu gimana ya?
Ini ya guys, diwariskan ya. Pi, benar nggak? Diwariskan kepada keturunannya. Apakah ini yang kamu maksud? Iya, jadi gini maksudnya. Perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi. Tadi kan misalkan ya, kayak yang tadi aku bilang, orang Afrika itu yang berhasil survive itu adalah orang kulit hitam. Nah, nanti si sifat gen kulit hitam ini bakal diturunin ke anaknya gitu. Karena sifatnya nanti bakal dominan, guys, gitu. Maksudnya kayak gitu. Aman nggak, Pi? Namanya Pi doang ya, aku bingung jawab. Apa maksudnya manggilnya? Oke, tadi si Sana J, apakah sudah mengerti apa yang aku jelasin? Jadi baik Lamarck maupun Darwin itu dia bilang kalau sifat tersebut ya, sifat si pada organ makhluk hidup itu bisa diwarisin ke keturunannya. Oke. Nah, tapi balik lagi ya guys, ini tuh cuma teori dan selamanya untuk khusus evolusi itu akan menjadi teori gitu. Yang namanya teori berarti masih dugaan ya, sifatnya masih dugaan. Jadi bisa dipercaya, bisa enggak juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada lagi nih teori yang gampangnya gini. Terus kenapa tiba-tiba aku masukin Weismann? Karena si Weismann ini dia membantah teorinya si Lamarck. Kan kata Lamarck gini. Jerapah itu tadinya ilustrasinya gini menurut Lamarck. Jerapah itu tadinya pendek gitu. Cuma karena si batang pohon jadi tinggi, si lehernya jerapah malah jadi makin panjang gitu, ngikutin tinggi si pohon gitu. Nah, tapi dibantah sama si Weismann. Kan terus di si Lamarck itu bilang, ya benar ya guys, semangat. Aduh, udah jam segini ya, Allah, udah jam 10, gila, baru sadar gue. Nah, si ini, keren banget masih pada semangat. Nah, si Lamarck ini kan juga bilang, berarti kalau misalkan nanti si jerapah ini kan panjang nih, tadinya dia pendek nih, kan. Awalnya pendek, misalkan umur 1-5 tahun gitu, dia pendek. Terus karena pohonnya tinggi gitu, makin lama, ketika umur 20-10 tahun gitu, lehernya jadi panjang gitu. Terus misalkan si jerapah ini kawin gitu kan, kawin punya anak jerapah juga. Nah, otomatis anak si anak jerapah juga berleher panjang. Jadi maksudnya si Lamarck gitu. Berleher panjang. Si anaknya otomatis berleher panjang. Jadi anaknya tuh nggak ngelaluin masa-masa berleher pendek lagi, tapi langsung diturunin dari si bapaknya nih, atau emaknya yang lehernya panjang. Jadi masuk lama kayak gitu. Nah, sama si Weismann dicoba, apa iya gitu kan. Apa iya kayak gitu. Akhirnya dia coba guys, kalian harus tahu dia nyoba apa. Jadi dia itu motong ekornya tikus. Dan kalian harus tahu bukan satu tikus yang dipotong ekornya, 22 tikus. Jadi dia kayak 22 keturunan malahan, bukan 22 tikus. Jadi antara tikus satu nih sama tikus dua dikawinin gitu. Udah nih kan nih kayak di sini nih, ekornya udah pada nggak ada. Hanya untuk melihat, harusnya kan kalau misalkan bener sesuai yang dibilang lama, harusnya si anak tikusnya nggak punya ekor dong. Kan namanya juga ngikutin mak bapaknya gitu. Mak bapaknya udah nggak punya ekor, berarti harusnya anaknya nggak punya ekor. Tapi ternyata setelah dikawin kan anaknya punya ekor gitu. Ini percobaan pertama, dia masih nggak yakin. Akhirnya dia nyoba sampai ke 22 keturunan. Dan semuanya punya ekor gitu. Sampai segitunya gitu. Dia mau ngebantah teorinya Lamarck. Lagi pula kalau misalkan kita pikirin sekarang, teorinya Lamarck juga agak nggak masuk akal ya guys. Oke, gitu. Kasian Lamarck. Iya, kasian deh dia. Oke, tapi namanya tetap berjaya sampai sekarang ya, walaupun teorinya nggak dibantah-bantah terus. Jadi kalau si Weismann ini, identiknya dia dibilangnya seleksi faktor genetik. Itu yang artinya sesuai faktor genetik begitu, bukan faktor tubuh gitu. Jadi kalau ini kan ibaratnya tikus digunting, ya
digunting pak ibaratnya dibuatan gitu loh, dibuat-buat, bukan bukan tikus yang ketika lahir nggak punya ekor gitu, tapi dia nggak punya ekor dengan dibuat-buat, makanya dia nggak bisa nurunin hasil itu ke anaknya gitu. Mau nggak mau anaknya pasti tetap punya ekor, karena di dalam tubuh tikus yang si ekornya digunting ini tetap ada gen ekor gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak guys maksud Weisman ini? Ngerti ya? Kasian tikusnya. Sia sih, kasian banget. 22 lagi kayak, gila, banyak banget. Kenapa nggak 10, kenapa nggak 5 keturunan? Kenapa harus 22 keturunan baru lu yakin gitu ya? Oke. Lanjut ya. Jadi kalau menurut Lamar itu use and disuse. Aduh ya Allah. Kalau dari lahir nggak punya ekor, anaknya nggak punya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kejadiannya bisa jadi nggak punya ya. Misalkan kayak ada, tapi tikus nggak punya ekor, nggak ada ya tikus yang nggak punya ekor di sini. Misalkan tikusnya nggak punya ekor, terus dia nikah sama yang nggak punya ekor juga, ini udah bisa dibilang otomatis gitu ya, anaknya nggak punya ekor. Tapi kalau misalkan nanti tikus nikah, tikus dari lahir nggak punya ekor, dia bawa gen yang tidak ada ekornya kan, terus habis itu dia nikah sama tikus yang punya ekor, tergantung yang dominan yang mana gitu, yang dominan apakah yang punya ekor atau yang tidak gitu, persilangan, balik lagi ke persilangan gitu. Gimana Ipa, aman ya Pak? Sama aja sih kayak. Oke, next bahas genetika dong, Pak. Waduh, agak susah ya genetika. Aku usahakan. Oke, lanjut ya, kita ke Darwin dulu nih. Kasian banget Darwin dikacangin dari tadi, nggak dibahas-bahas. Jadi kalau Darwin ini sebenarnya kadang dia suka sepaket, guys. Darwin sama Wallace. Wallace, gimana cara bacanya? Nah, dia tuh kenapa disepaketin? Karena si Darwin, baik Darwin sama Wallace. Enggak, ya kayaknya nggak tahu sih gue gimana bacanya. Wells aja ya gue bacanya. Nah, si baik si Darwin sama Wells ini, dia dua-duanya tuh bikin buku, dan bukunya tuh saling ngedukung gitu. Jadi kayak si Darwin, ih gue punya CS, gue punya bestie gitu, yang ngedukung teori gue. Akhirnya tuh katanya, dia bahkan kayak presentasi. Ada yang bocor ya, suara batuk. Minum guys, minum. Kayak si Darwin sama Wells itu, dia kan dapat Nobel ya, karena dia berhasil melakukan penelitian gitu. Kayak mereka tuh presentasinya bareng-bareng gitu, di depan banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya. Kayak mereka bestie gitu. Jadi aku nggak sebut Wells di sini, karena mereka saling mendukung lah gitu teorinya. Dan ini ya yang tadi dibilang, kalau Darwin itu, menurut dia teorinya evolusi itu berdasarkan seleksi alam. Kayak gini contohnya, ilustrasinya. Ada jerapah yang berleher panjang, ada yang berleher pendek. Pohonnya tinggi-tinggi, otomatis yang berleher pendek kelaparan dong, ya dia kelaparan, dia nggak bisa makan, akhirnya dia mati gitu. Jadi yang survive cuma yang lehernya panjang aja, yang adaptif terhadap lingkungan gitu. Kasian banget ya yang batuk dibercandain. Ya Allah. Ya nanti ada jerapah mati guys, kalian bisa lihat kan. Ilustrasinya beneran kayak menjelaskan dengan sangat jelas. Oke, aman gak nih guys? Lanjut gak nih slide terakhir? Dan ini cuman kayak trivia doang. Kenapa gak yang jerapah yang apa namanya nih, lehernya panjang bagi-bagi makanan kayak yang pendek gitu ya? Aman, oke lanjut ya. Nah lanjut, di sini hanya trivia, sebenarnya udah kelar juga. Aku mau jelasin dikit si Charles Darwin, kenapa aku bisa bilang ya, aku bisa bilang kalau teori yang dia mau, apa sih, bilangnya gimana ya? Hipotesis yang dia lakukan itu lebih dari sekadar mau ngasih tahu manusia dari kera. Karena kalau kalian mau tahu, dia itu melakukan penelitian selama 5 tahun guys. Bayangin 5 tahun, kita udah lulus S1 gitu kalau dari kuliah. Tapi dia melakukan penelitian ini, dan dia melakukan ini masih zaman dulu banget, naik kapal, muter-muter benua, dimulai dari sini.
ini bacanya Plymouth kalau nggak salah. Terus dari sini, terus ke sini, nih ke Tenerife, ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke Galapagos di ujungnya. Masih bahas jerapah ya kalian ternyata. Masih. Terus habis itu sampai di Galapagos, dia ngelihat ada nih yang gambar ini tuh gambar paruh burung ya. Paruh burung namanya burung finch. Jadi Galapagos tuh kayak kepulauan gitu guys, kayak kecil-kecil gitu kepulauan banyak. Nah terus pas dia sampai situ dia baru menyadari, kok di pulau sini paruhnya begini, di pulau ini paruhnya lain lagi, di pulau ini paruhnya beda lagi. Dan dari situ dia muncul lah apa teori kalau makhluk hidup itu bervariasi. Makhluk hidup ada variasi, ada banyak variasinya. Karena ketika dia sampai Galapagos, dia ngelihat paruh burung yang berbeda-beda. Rajin banget ya. Kita mana enggak ya? Sampai sana ya udah gitu. Akhirnya dia kayak ya udah melanjutkan perjalanannya, balik lagi ke sini sampai balik lagi ke tempat asalnya gitu. Selama 5 tahun lamanya. Gitu. Jadi begitu ambis sekali dia. Bener rasa ingin tahu, keren ya. Nah, dari situlah ya, dari situ tuh setiap perbedaan-perbedaan yang dia temuin di berbagai pulau tuh dicatat sama dia, dicatat sampai dijadiin buku The Origin of Species gitu. Dan buku ini tuh dapat Nobel juga. Dapat penghargaan. Diakui lah gitu. Walaupun kontroversial ya. Bener. Walaupun kontroversial, tapi diakui. Oke, udah sih gitu aja untuk sekilas tentang Charles Darwin ini. Kita selesai, yay! Alhamdulillah ya, guys. Yay, kelar. Makasih, guys, yang udah stay 30 orang lebih. Jangan lupa isi. Isi apa nih, isi feedback maksudnya. Masih banyak, soalnya bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanya di Twitter aku, promosi. Tapi beneran gue nanya. Makasih. Kapan-kapan lagi ya, Kak, siap. Twitternya apa, Kak? Twitter aku ini ya, guys. @ZAACHRL. Gak ribet, maaf banget. Siap Pak aja. Oke. Masih yang lagi di mobil, dimanapun hati-hati. Maaf banget ya sampai jam 9, yang artinya 9 menit lagi. Jam 10. Maaf banget.